Lebih mudah meminta uang ke orang miskin daripada ke orang kaya. Pengetahuan tak ternilai jika Anda tidak mempraktikkannya. Jangan bilang bulan bersinar, tunjukkan kilatan cahaya pada pecahan kaca. Orang idiot bisa menghadapi masa krisis, masa yang Anda tidak ingin mengalaminya. Manusia adalah apa yang diyakininya. Anda harus yakin dan percaya pada orang atau hidup menjadi tidak mungkin. Ketika banyak obat yang disarankan untuk suatu penyakit, itu berarti penyakit itu tidak dapat disembuhkan. Seekor anjing lapar tidak mempercayai siapapun selain daging. Hanya selama masa-masa sulit, orang menjadi mengerti betapa susahnya menguasai perasaan dan pikiran. Rahasia orang yang membosankan terletak saat mereka menceritakan segalanya. Tugas seorang penulis bukanlah untuk memecahkan masalah, melainkan untuk mendudukkan persoalan dengan benar. Ketika seseorang lahir, ia hanya dapat memulai satu dari tiga jalan kehidupan. Jika berjalan ke kanan, serigala akan memakan Anda. Jika ke kiri, Anda akan memakan serigala. Jika lurus, Anda akan makan sendiri. Jika pada babak pertama Anda memperkenalkan pistol, pada babak ketiga Anda harus menggunakannya. Anda tidak akan menjadi orang suci karena dosa orang lain. Bahkan saat berbohong, Anda akan dipercaya jika berbicara dengan kekuasaan. Lebih baik binasa dari orang bodoh daripada menerima pujian dari mereka. Ilusi yang membuat kita mencintai mereka daripada 10.000 kebenaran. Hidup diberikan hanya sekali, dan seseorang ingin menjalaninya dengan berani, dengan penuh kesadaran dan keindahan. Pastikan untuk tidak membincangkan apa yang ada dalam pikiran pahlawan. Itu sudah jelas dari tindakannya. Kita belajar tentang hidup bukan dari plusnya saja, melainkan juga dari minusnya. Kehidupan manusia seperti bunga yang mekar dengan indah di padang rumput. Datanglah seekor kambing memakannya, tidak ada lagi bunga. Cobalah untuk bernalar tentang cinta dan Anda akan kehilangan alasan. Lebih baik kenari yang bejat daripada serigala yang saleh. Kebijaksanaan datang bukan dari usia, melainkan dari pendidikan dan pembelajaran. Seorang pria dan seorang wanita menikah karena keduanya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sendirian. Seorang wanita bisa menjadi teman pria dalam tahapan berikut. Pertama, seorang kenalan. Selanjutnya, simpanan, baru menjadi teman. Dokter sama saja dengan pengacara. Satu-satunya perbedaan adalah pengacara hanya merampok Anda, sedangkan dokter merampok dan juga membunuh Anda. Cintaku seperti batu yang diikatkan di leher, itu menyeretku ke bawah, tapi aku mencintai batuku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Seni, terutama panggung, adalah area yang tidak mungkin untuk berjalan tanpa tersandung. Kehidupan di bumi tidak terbayangkan tanpa pohon. Mari kita belajar untuk menghargai ketika pohon-pohon gundul dan kita menantikan untuk memetik buahnya. Tidak ada yang bisa dicapai dengan logika dan etika. Saya berharap akan menjadi pelajar sampai akhir hayat. Segala sesuatu harus menjadi yang utama dalam pikiran seseorang, baik wajahnya, pakaiannya, jiwanya, maupun pikirannya. Semua orang suci punya masa lalu, dan semua pendosa punya masa depan. Untuk menilai antara baik dan buruk, antara sukses dan gagal, akan mengambil mata Tuhan. Berbohong sama dengan alkoholisme. Pembohong tetap berbohong, bahkan diranjang kematian mereka. Pemerintah bukanlah Tuhan. Ia tidak berhak untuk mengambil apa yang tidak dapat dikembalikannya, meskipun ia menginginkannya. Cobalah untuk menjadi orisinal dan sepandai mungkin dalam permainan. Tetapi,
jangan takut untuk menunjukkan kebodohan diri kita. Dan hanya seorang pemikir bebas yang tidak takut untuk menulis hal-hal bodoh.